채널. Channel di rumah kita masih ada di sini di Happy Pagi. Happy Happy. Karena kita masuk di Funny Fakta Unik. Nah, untuk fakta unik kali ini, ini menunjukkan bahwa orang yang teratur sarapan pagi memiliki kecenderungan 50% dan tidak mengalami kegemukan. Halo Updaters, bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat selalu ya pastinya. Oke, konsep parlor sendiri adalah di sini parlor building ya. Jadi the parlor itu kita ambil dari bahasa Prancis. Pada segmen ini kita akan memberikan 3 trailer film yang akan tayang di bulan Maret. Film yang kedua hadir dari film karya anak bangsa. Film Kartini merupakan film Indonesia terbaru 2017. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama kita berdua ada Bebek Eka dan juga Aang Arman di sini. Balakutak serunya tuh di sini. Kitepira urang dua ankan. Tuang cikur ngaredok lencar. Dari luar nugelis medandang. Lihat bumi tampak jaga. Sampurasun. Dewe kerek kayak kegiatan jang euy. Kegiatan naon kau? Menta didukung 100% ku Sileing. Si goreng apa kabar? Kembali lagi bersama saya Naya Atmaja dalam program Gelis List Cantiknya Para Wanita. Nah Gelis, di Marta Dilaar ini tentu menawarkan banyak fasilitas. Ini lumayan lengkap, mulai dari ruangan salon, ada 2 ruangan salon yang bisa dipakai untuk beberapa treatment. Termasuk treatment cuci blow, potong, coloring, sama bisa juga keringat. Halo, Yangaseo. Ketemu lagi sama saya, Sehun EXO. Dan sekarang bisa lihat di belakang saya lagi ramai banget. Annyeonghaseyo, Cingode. Kali ini K-pop datang lagi ke event K-pop yang ada di Bandung. Mari dengan saya, Sehun EXO. Annyeonghaseyo. Saran desainer namia. Like bom 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 bom. Ketemu lagi sama gue Aldonas di Rock on Weekend. Pastinya setiap Sabtu selama 1 jam ke depan gue akan memberikan lo lagu-lagu dan juga video klip yang pastinya hebring. Ketemu lagi barengan sama saya Adi Fahmi. Kita ketemu di video reaction. Di sini kita bakal melihat video-video tentunya gitu ya. Mulai dari yang lucu, ada bodor, ada yang keren, yang wah gitu, wah semuanya ada gitu ya. Yap. Oke. Bunyinya sama lagi. Oh. Bocah kampung. Alhamdulillah. Wah, asik ya Kangnya. Juga leuweungnya. Itu sama Kang Enawan, Kang. Nah, ieu teh baru dak masuk teh Pondok Musasi cenah. Musyawarah Seniman Frustasi. Oh, ieu nu tiasa nambut buku di dieu teh sawai, Kang.
Kami tidak ada petugas khususnya di tempat ieu. Janten ieu teh. Ah gitu we. Oh iya, ngomong-ngomong nih saya pengen tahu. Yeah. Ini Dondar BDG ini sendiri udah berdiri berapa tahun sih? Udah untuk komunitasnya sendiri 2 tahun, untuk akun sendirinya 3 tahun. Berbicara tentang Alert dan juga komunitasnya gitu ya pemirsa ya. Ini enggak bisa dipisahkan dari membahas tentang sejarah khususnya di Kota Bandung. Sampurasun barudak jaramba. Deh, sampai juga akhirnya saya di Geopark Ciletuh. Kawasan ini teh sedang ngehits pisan di kalangan pelancong seperti saya. Kabarnya mah di sini teh kalau udah hujan gini lama pisan raatnya. Jadi harus segera cari tempat dulu untuk berteduh. Nah, barudak jaramba, sekarang ini sudah berada di puncak Panenjoan. Dan di sini semua kawasan Geopark Ciletuh pasti kelihatan. Nggak percaya? Nih lihat ya. Wow. Lihat. Nanti kita akan menuju ke pantai yang ada di sana. Nama pantainya apa? Nanti Rory belum tahu. Nanti kita cari tahu. Di sana tuh ada pantai apa? Thank you.